Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya pada video kali ini. Video kali ini saya akan memberikan berbagi pengalaman, yaitu tutorial untuk menjahit dengan menggunakan jahit tangan untuk memasang atribut. Atribut apa saja yang Anda punya? Semua atribut bisa dipasang menggunakan jarum jahit tangan seperti ini ya. Benang sama jarumnya, gunting, cuman ini alatnya. Kita paskan dulu, dikasih pentol bawahnya dulu biar tidak lepas jika ditarik. Sebelum untuk melanjutkan, jangan lupa kita memilih benangnya yang sesuai dengan warna yang kita jahit supaya lebih rapi. Dan juga jangan lupa yang mau dijahit atau atributnya itu terlebih dahulu dikancing dulu pakai ini, pakai jarum pentul ini, biar tidak geser ke sana kemari, biar lurus sesuai dengan keinginan kita, jaraknya seberapa. Langsung saja kita masuk ke penjahitannya. Setelah seperti ini, langsung kita cucukkan dari bawah ini, dari bawahnya. Kita mulai dari atas dulu ya, dari atas seperti ini. Kita ambil, kita tusukkan lagi ke dalam. Kita ambil jaraknya sedikit saja, jangan sampai panjang-panjang langkahnya, karena mempengaruhi penglihatan di permukaan ini. Nah, sudah seperti ini sudah. Yang penting sudah bisa ngancing. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita langkah agak-agak ke tengah ya. Nah, ke tengah lagi. Ambil lagi sedikit lagi. Nah, ini seperti ini. Begitu terus sampai selesai keliling. Nah, terus sampai ke pojok lagi langkahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Bisa dilihat? Nah, seperti ini. Ambil lagi. Nah. Kalau sudah selesai, nah, udah. Tinggal lanjutkan terus sampai selesai. Begitupun juga atribut yang lainnya. Sudah selesai, dikancing, ya, kemudian dipotong saja, ya, potong, nah, selesai. Ininya dicabut lagi. Nah, ini. Jadi ini seperti ini jadinya, ya, rapi dia. Ini memang betul-betul pakai jarum tangan. Bisa dilihat belakangnya nih. Nih, belakangnya seperti ini. Karena memang ini asli jahitan jarum tangan. Bukan pakai mesin atau pakai jasa tukang jahit. Nah, terus sebelah ini, nah, ini pun juga sama. Pakai jahitan tangan. Nah, ini kelihatan seperti ini. Nah, ini. Dalamnya begini. Tapi di luarnya rapi, ya. Itu tadi, ya. Bisa dilihat semuanya hasil jahitan tangan pakai jarum tangan seperti ini, ya. Bisa dilihat, ya, rapinya tidak kalah dengan jahitan mesin jahit. Nah, seperti ini. Nah, ini sekedar untuk contoh, ya, bahwa pakai cara sederhana ini juga bisa membantu kita pada saat kita membutuhkan untuk memasang atribut kita. Mungkin suatu saat kita dinas, kemudian perlu untuk memperbaiki atribut-atributnya. Seperti inilah cara. Inilah cara saya seperti ini. Pakai benang dan jarum tangan seperti ini aja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda-Anda semuanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.